ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, terdiri dari 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Saat ini, ke-10 negara ASEAN sedang mengupayakan sebuah program integrasi bernama ASEAN Community. ASEAN Community atau Komunitas ASEAN memiliki 3 pilar, yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN akan dimulai pada 31 Desember 2015. Lalu, apa yang akan kita temukan dan kita hadapi ketika MEA telah diberlakukan? Biasanya, kalau berbelanja ke minimarket dan membeli barang-barang impor dengan harga lebih mahal daripada produk lokal, kayaknya sekarang udah nggak lagi deh. Dengan berlakunya MEA, harga Taokae Noi sekarang lebih bersaing dengan harga Ciki. Iya, harga Ciki. Ciki yang kuning-kuning itu yang sering kita makan. Hal ini tuh dikarenakan MEA membuat produsen barang dapat memasarkan barang produksinya gak cuma di negara mereka, tapi juga didistribusikan ke seluruh negara ASEAN. Kemudahan mendapat barang juga akan dipermudah dengan berbagai online shop yang mendatangkan produk-produk dari negara anggota ASEAN lainnya. Bahkan, kita tuh nggak perlu lama-lama untuk melakukan pre-order hingga barang itu sampai loh di tangan kita sendiri. Kemana ya enaknya? Singapura, Malaysia. Yah, habis tiket enggak? Wah, bangku kok gila over. Oh my god. Yes, guys, we are going to Bangkok. Berapa? Tebak dong berapa? Mahal ah, males. Enggak, cuma 140.000. PP, 140.000 PP. Iya. Yang benar loh. Nanti lihat aja. Kita jadi kan berarti. Jadi deh kalau ini, guys. Dengan mudahnya akses untuk pergi ke setiap negara anggota ASEAN, transportasi jelas lebih mudah dan terjangkau. ASEAN menjadi semakin milik kita bersama. Terima kasih, Mak Cik. Kita nak ke mana, Mak Cik? Mau ke Bangkok, pakai Argo kan? Betul. Naik Argo, naik bayar pakai dolar, pakai rupiah, apa pakai bat, Mak Cik? Rupiah aja lah, berangkat sekarang ya, Pak. Baiklah, setelah ini kita akan berangkat ya dari Jatinangor. Argo kita mulai dari nol ya. Saat MEA dimulai, kita bisa aja loh ketemu dengan sopir taksi yang asalnya dari Vietnam, Kamboja, atau mungkin Laos. Karena MEA menghilangkan hambatan penyediaan jasa yang sebelumnya dibatasi oleh batas-batas nasional. Halo. Anak, ini dagingnya baru. Baru. Good quality. Oh, good. Same quality, but this one is cheaper, $5 per 1 pound. Okay, this one. Dipotong-potong into pieces? Yes. Okay. Buah segar. Ini aku jalan saja ke kanan. Terus saja. Kanan? Iya. Terima kasih ya.
Bayangkan, nanti kita akan bersaing dengan jutaan pencari kerja dari 10 negara ASEAN. Ayo, persiapkan dirimu agar mampu bersaing di masa depan. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, pergerakan modal di ASEAN menjadi tidak terbatas. Begitu juga dengan adanya kebebasan dalam melakukan investasi asing, yang dikenal juga dengan foreign direct investment. Dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam perekonomian mikro akan banyak berdampak bagi perekonomian makro. Time is being more valuable dalam masyarakat ekonomi ASEAN. 60 menit dapat menghasilkan perputaran ekonomi yang begitu besar dengan omset yang tidak terhingga. Untuk itu, mari teman-teman, kita harus bisa bersaing dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Dukunglah produk dan sumber daya dalam negeri, be more productive, not consumptive.